Ini mesinnya Pak Waham. Siapa tuh? Siapa ini? Wah, kemana sih ini? Asistennya kemana ini? Muhammad Ulil Abrar ya, Pak Muhammad Nanti Ulil Abrar. Iya. Iya. Ya. Kayaknya ini lebih mudah. Lebih duluan ini aja. Ini yang mana sih? Tolong dong, Mak. Itu yang dikirim adalah yang di atas apaan? Oh, kitab-kitab saja. Ini mesin. Oke, sambungan. Ini mesin, mesin tan. Tuh, ada Mika nggak sih? Minyaknya banyak sekali nih minyak. Apa itu? Mungkin ya. Berarti saya nggak ada ya, itu ada kipas dinamo letak. Udah di luar aja kipasnya ya. Keluar lewat mana itu? Oke. Nah, yang itu udah kelihatan yang dikirim apa aja. Oke ini ya. Kotornya lumayan ya. Kerjanya oke, kita bersihkan dulu. Memang ini dinamonya nih ngerus itu, nanti di setting ulang ya. Yelunak ya. Bersihkan dulu mesin. Ini mungkin ya, kita sih bukan tanya solusinya dulu, tapi ini tapi tidak semua bisa diperbaiki ya kalau dalam kondisi begini. Jadi kita akan coba nih ya. Penyebabnya terutama yang harus dihindari, dari mulai suka megang mesinnya sehingga mencet tombol resetnya, terutama tombol setarin jarum. Yang kedua adalah listrik, listrikan yang kurang stabil. Ada yang di flashkan ini sembuh, namun kembali lagi ada juga yang setelah di flash memang sudah normal kembali dan tidak kambuh atau tidak blank lagi. Ini finish, selesai. Bisa dimasukkan datanya ya. Kalau bisa sih harusnya ya, file-file yang ada di mesin itu jangan sampai kosong sehingga mesin juga tidak minta restart. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang sudah berpengalaman tentunya ya, dan sudah mengerti seluk-beluk mesinnya. Kalau yang awam itu jangan coba-coba gitu. Oke ya, ini sudah kembali. Kita coba kosong ini. Ini kosong, nggak ada sistemnya. Cuma sistem aja. Ini masih punya lain dong. Ini kita coba matikan dulu ya. Ini kembali blank ya.
Yang penting tidak error G001, itu baru report. G031, G061. Oke, kita coba bordir, semoga tidak ada perubahan dan di sana juga tetap lancar gitu. Saya harus siapin alatnya dulu. Ini hasilnya ini udah beda ya dari settingan pertama tuh 2-3 aja. Saya sudah paham ini. Ini kita lihat ya, kebalikannya ya. Atau ini jundat-jundat, ini masih agak jundat, ini baru rapi. 4 kali setel ini masa mesin baru perubahannya banyak sekali ya. Perubahan settingannya dari mulai sepatu, arah jarum, putaran rotari gitu. Dan belang. Nah, ini udah rapi banget. Yang mulai dari garis bawah sampai atas. Kalau yang daun atas itu yang setelannya tadi. Saya tak kasih lihat ya perbedaannya ya. Ini spot juga sudah tidak naik, saya tinggal lolos saja. Oke. Mana nih potongnya? Oke. Nah ini, oh, belum copot. Perhatikan nih baliknya ya. Nah, yang ini buat nyetel nih awalnya. Sekarang rotarinya bergeser, heran. Ini mesin masih kurang-kurang, ini sudah oke. Udah ini ke bawahnya sudah oke semua. Udah tinggal dibungkus nanti di ini. Jadi pertensinya saya ganti karena pertensinya ini patah ini begini nih tuh. Nanti ini sudah logo awalnya tadi sudah ditimbulkan kembali. Makin dulu nanti tak lanjut mau maghrib dulu. Oke, kita tes lagi ya, tes lagi. Ini yang dikirimkan ya. Oh, itu bidangan hop punya saya, enggak dikirim. Ini lagi aja ya. Posisi kan, oh, kurung 10. Oke, normal. Lama benar sepulnya belum diinikan. Stop. Belum ditarik. Tadi kan baru dipasang. Belum dimasukkan. Masukin dulu. Ada aja kadang-kadang ya, Jen. Sudah setengah hati. Mana sih? Gak tahan nyeset. Dan kita bisa. Mundur. Jadi tarikan benang nih, kalau lancar tarikan benang ini enggak tersentak-sentak ya. Dan tolong jangan mengubah posisi ketinggian jarum, terus posisi ketinggian sepatu, ini sudah di set gitu. Sudah di set kembali.
halus ini, enggak tersentak stok cetak 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 gitu. Ini kain khas yang belum itu. Kadang mulu. Tinggal ngopi. Mantap, gak ada putus sama sekali. Beres. Hasilnya harusnya sih udah mulus ya. Oke, udah mulus ya. Mulus tuh. Enggak bergaicur kayak yang awal ini nih. Yang diganti dinamo dan pertension setnya.